Halo semuanya, sesuai dengan janji aku akan ngasih tahu cara bikin crochet bear kayak gini. Aku juga rutin upload di TikTok, kalian bisa cek hexa.crochet dan komen. Next mau dibikinin video tutorial apa lagi di YouTube. Lanjut ke tutorialnya, aku siapin cotton yarn warna coklat, hakpen nomor 6, jarum jahit plastik, dan juga gunting. Jadi aku langsung bikin magic ring, terus diikuti dengan 3 chain. Setelah itu kita bikin 11 double crochet. Jadi tujuannya bikin magic ring adalah supaya ujung benangnya itu bisa ditarik, jadi lingkarannya itu rapet. Terus kita satuin dengan chain yang awal tadi. Lanjut kita akan bikin row kedua. Tentunya dimulai dengan 3 chain. Terus kalau di row pertama tadi kita bikin 11 double crochet. Kalau di row kedua ini kita akan bikin 23 double crochet. Jadi di setiap hole itu kita isi 2 double crochet. Kalau udah, kita bisa satuin dengan 3 chain yang pertama. Dan dia akan jadi lingkaran full kayak gini. Ini tuh yang akan jadi kepala beruangnya. Terus kita lanjut bikin kuping beruangnya. Mulai dengan 3 chain. Setelah itu, kita isi 4 double crochet di hole yang sama. Kalau udah, kita lanjut dengan 3 chain lagi. Terus kita slip stitch atau slip knot di lubang yang sama dengan tempat kita bikin 4 double crochet sebelumnya. Ini udah jadi satu kuping. Terus sebelum kita lanjut ke kuping yang kedua, kita bikin 5 single crochet. Dan bikin 3 chain seperti kita bikin kuping yang sebelumnya, diikuti dengan 4 double crochet di hole yang sama. Kalau udah, kita bisa bikin 3 chain lagi dan kita satuin lagi dengan hole yang sebelumnya. Terus kayak biasa sebelum menyelesaikan rajutan kita kasih slip stitch, dan aku tarik benangnya itu agak panjang biar nanti bisa langsung digunain untuk jahit beruangnya. Jadi untuk kardigan yang biasa aku buat, beruangnya itu nanti akan dijahit ke granny square kayak gini. Oke, kita lanjut bikin hidung beruangnya. Aku gunain benang warna cream atau broken white. Terus langsung bikin magic ring kayak tadi.
diikuti dengan 3 chain. Selanjutnya aku bikin 11 double crochet. Jadi akan bikin lingkaran lagi seperti yang awal. Kalau udah selesai, kita satuin ujungnya. Dan ini kita nggak perlu bikin row kedua karena kita hanya butuh satu row aja. Ini nanti juga akan dijahit ke kepala beruangnya, jadi aku sisain benangnya agak panjang. Lanjut, kita bikin ujung hidungnya itu dengan benang warna hitam. Terus ini pakai jarum jahit plastik. Jadi biar kuat, biasanya tuh aku ikat dulu di belakangnya. Dan mulai jahit hidungnya pakai benang warna hitam. Ini imajinasi kita aja sih, kira-kira bentuk hidung beruang tuh kayak gimana. Aku bikinnya kayak model segitiga gitu. Terus lanjut, aku kasih matanya. Matanya tuh aku bikin merem, jadi kayak cuman satu garis aja, simple. Terus hidungnya tadi kan belum kita jahit. Ini gunanya benang yang kita sisain itu kita masukin ke jarum jahit plastik dan kita jahit ke kepala beruangnya kayak gini. Kalau udah dijahit melingkar, terus aku kunci jahitannya, simpel aja kayak gini. Jadi deh, next kita tinggal tempelin beruangnya ke granny square yang kita punya. Ini gunanya benang yang kita sisain panjang tadi. Jadi untuk jahit kepala beruangnya yang bentuk lingkaran ke granny square. Setelah selesai, kita bisa kunci jahitannya, kemudian gunting. Jadi deh, crochet beruangnya. Jadi itu kayak gini cara aku bikin granny square yang ada kepala beruangnya. Okay, segitu dulu video untuk tutorial kali ini. Thank you so much buat semuanya yang udah nonton. Don't forget to like, subscribe yang paling penting. Dan juga kalian bisa comment down below next mau dibikinin tutorial apa lagi. Dan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyain. Okay? Bye!